Hai semua, selamat bertemu kembali. Agak lama jugalah saya tak upload video. Hari ini saya nak masak seafood sedut dan saya akan showkan cara-cara kita sediakan dan juga kita review sedikit macam mana kita makan seafood sedut dan rasanya. Ya. Kita ada seafood. Siput sedut di sini ya. Kita kena cuci dia dulu, lepas tu kita kena buang dia punya hujung ni lah. Okey. Ni kita kena bilas dengan air 2-3 kali ya. Sampai air dia clear. Buang hujung. Siput tu supaya nanti dia senang lepas masak, nanti dia senang keluar daripada cengkeram. Kita kena cuci berkali-kali ya. Kena bilas dia dengan air ya. Sampai air dia ni clear. Okey, di sini saya menggunakan 2 ulas bawang putih, sedikit halia, 1 serai, 1 bawang merah dan 3 biji cili padi. Kalau nak pedas lagi, beri banyak-banyak sikit lah. Minyak kita dah panas, lebih kurang dalam 4 sudu makan minyak. So, sekarang saya masukkan bahan-bahan yang telah saya tumbuk tadi. Masuk semua sekali ya. Tumis sampai garing, sampai kekuningan. Dan dia dah naik bau. Sekarang saya masukkan siput kita. Masukkan sedikit air. Tak payah banyak ya, untuk kita supaya dia cepat masak. Sekarang saya masukkan air asam jawa sedikit. Okey. Dalam 5 ke 6 biji asam jawa tadi ya, air dia. Saya akan campurkan kecap manis. Di sini saya menggunakan kecap masuri, kecap manis pedas. Ya, sebab dia ada rasa pedas-pedas sikit dah. Thank you.
kicap pekat lah. Kicap pekat, kicap masin lah. Sedikit lah. Masukkan serbuk perasa sedikit. Dan juga garam sedikit ya, sebab saya dah bagi kicap tadi ya. So kita masak dia dalam lebih kurang 10 minit dia akan masak lah, ha? Masak betul-betul. So kita biarkan sekejap lah sampai kita masak dalam 10 minit. Okay. So kita tutup dia. Tekan api. Okay. So dah terbit 10 minit lah saya biarkan dia mendidih tadi. So dah masak lah ni ya. Okay, seafood sedut kita. Okay, dah readynya, dah masak. So selamat mencuba. Senang je masak ni. Yang hitam ni kita buang.